sun roof. How? Oh. Oh, barang, barang, Kim, barang. Entah. Kok yang buka jantung apa begini? Video barusan adalah video kemarin ya teman-teman ya, ketika saya dan nenek belanja sayur mingguan. Dan hari ini pukul 3 sore saya mau belanja beras untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Nah ini aku mau berangkat beli beras ya teman-teman ya, berasnya habis. Cakak listriknya keren. Toko sayuran. Nah di depan sini ada sembako ya, mau beli beras. Searching. Telur bebek. Pulang. Cakap listriknya mana? Cakap listrik apa cakap? Yang mau mampir supermarket ya teman-teman ya. Sekalian jalan lah, sekalian keluar. Mampir rumah sakit, supermarket. Sepeda yang disewakan nih. Karena ke supermarket itu enggak pakai plastik ya teman-teman ya, jadi tak jadi ini satu ya, tak buat wadah untuk belanjaan saya. Oke, aku cuma mau beli mie instan saja, pengen makan mie instan. Thank you.
cemburu. Beli ketika cuti, ketika libur beli mie instannya repot banget, mendingan di sini aja. 12 semuanya, 12 12 kali 12 mie instan. Mau beli minum. Oke, dua. Oke, naik pasir sekarang. Sisip. Oke, sekarang saya mau pulang teman-teman ya, masak mobil Alphard. Musim semi itu sejuk sekali, pohon-pohon rindang, gelindingannya cah, keranjang sudah tua ini ya. Iya. Dindingannya anu. Aduh, kerepotan. Agak mau ngangkat ini. Masih jauh lagi rumahnya. Oh no. Ya. Coba. Pai dia ma. Pai dia, mana? Jual dia. Yang nyai kan gua. Abri, nanti hai ini hai. Hao. Ayo. Ha? Hao. Saya taruh di sini dulu ya teman-teman ya, karena waktunya tuh sudah sore, mepet banget. Saya mau buru-buru cepat masak buat majikan ya. Sebentar lagi dia itu sudah pulang ya. Jadi tak letakkan di sini di lantai dulu. Nanti kalau sudah senggang baru saya akan bereskan, taruh di tempat-tempat yang khusus tempatnya ya. Nah, tadi saya beli kaldu ya teman-teman ya. Kaldu, selain beras 20 kilo, beli kaldu, beli ini apa namanya, lada atau lada bubuk ya. Terus apa nah ya, terus apa tadi yang kacang merah kalau nggak salah ya, ini notanya itu ini. Ini ya. Total habis 1.115 atau uang Indonesia 550.000. ini saya pribadi belinya, beli mie instan saya pribadi. Oke, sekarang sudah sore, waktunya saya mulai masak untuk majikan ya teman-teman ya. Sederhana saja hari ini yang saya persiapkan masak untuk majikan. Nah, ini aku punya ikan pindang, harganya 100 NT, isi 3 ya, 50.000. Jadi 3 ekor ikan pindang ini harganya 50.000. Oke lah ya. Nggak perlu lama-lama, langsung kita cuci. Aku tidak memberikan bumbu ya teman-teman ya untuk ikan ini. Jadi ya cuman tak cuci saja, kemudian tak goreng. Wes ngono wae ya. Karena nanti saya mau bikin bumbu sendiri untuk saya sama Mbak Tuti, bikin sambal terong. Dan ini ada sayur apa namanya, gambas ya untuk nenek. Nah, aku nggak pakai, maksudnya nggak makan sayur ini ya. Jadi ini khusus saya khususkan masak untuk majikan ya, nenek sama majikan aku.
Jadi nggak perlu lama, nggak perlu banyak-banyak, maksudnya nggak perlu banyak-banyak, secukupnya saja untuk mereka berdua. Oke, karena sudah kelar potong-potong, siapin sayurannya, dan sekarang saya mulai masak. Sambel jadi, Mbak. Sambel jadi. Oke, sekarang saya makan ya, teman-teman ya. Majikan sudah selesai makan dan sudah pulang. Karena pulangnya itu jam 6, langsung makan, setengah 7 sudah selesai, terlalu gasik. Jadi buat saya sama Mbak Tuti itu terlalu gasik, belum nafsu makan ya.
Dan ini mau makan milo nasi. Kalau setengah 8, menginjak jam 8 kayak gini sudah pas untuk makan ya teman-teman ya. Nah ini nasi kemarin ya. Kebanyakan udah. Ini telurnya masih ada sisa sedikit ya, bagi-bagi sama Mbak Tuti ya. Udah. Terus ikan pindang. Tadi buah nanas ya, suguhan untuk majikan. Nah, saya itu suka banget ya makan lauk dengan nanas, enak. Ini bukan sambal tomat tapi sambal terong ya, teman-teman ya. Nah, saya mengambil nasi, nasi, sambal. Wah. Oke, makan, ayo makan, ayo makan. Saya mau tunjukkan pada Nyai makan. Karena dia sudah makan duluan dan saya belum. Ama, Ati, Sufan. Makan. Hatsu, hatsu. Lacau, Kakang Yi. Naga su Hong Li. Gitu. Tuwe, sisi. Duh. Oh, Ati, Sufan, no. Ha? Yo. How? Oke, sudah ngomong sama Nyai. Sayurnya ini ya teman-teman ya, sayur segar, sayur mentah. Ini saya suka banget untuk dibuat lalapan seperti ini daripada dimasak. Kalau masih kan mintanya dimasak. Dan jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu semoga api yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Amin. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dulu dan nasi. Bismillah. Wah. Pindangnya aku goreng garing sekali. Tadi saya iris goreng ikan asin Taiwan buat nenek ya teman-teman ya, karena nenek itu ikan pindang ini nggak suka makan.好吃啊，阿妈。嗯，对。对。嗯， bos aku sih campur-campur nih ini sambelnya raro sepedes belas. Saya mengambil sambal lagi.
makan lalap nanas itu juga sangat enak. Terakhir. Terima kasih sudah menonton vlog saya hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini. Taca sedih jengkang, ping an, sengko huay le. Sese ni men. Bye-bye.